Universiti Teknologi Mara UiTM harus memikul amanah melahirkan lebih ramai profesional di kalangan Melayu dan Bumiputera di negara ini. Walaupun ada yang bersifat pesimis, apa yang perlunya ke universiti sedangkan peluang kerja semakin terhad. Namun, institusi pendidikan itu perlu sentiasa jelas bahawa tanggungjawab ialah untuk melahirkan lebih ramai profesional Bumiputera. Laporan ini disediakan khas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Soaring Upwards. Pro-Chancellor UiTM Tan Sri Dr. Arshad Ayub berkata, itu adalah amanah terbesar universiti itu sejak mula ditubuhkan pada 1965. Okey, kalau tak sabar pergi, tak apa, tak sabar pergilah. Itu, tapi kita boleh cakap macam itu. Kalau kita belajar tu duit kita sendiri. Kalau duit kita sendiri, itu kita fikirlah. Macam hari ini, orang yang ada duit, dia tak hantar anak dia ke ATM. Dia masuk anak ATM pasal yuran kali murah, saya tak tahulah. Itu saya tak tahu. Yang ada hantar dekat private college. Ha. Jadi kita mesti kira, ini pasal saya pekerjaan ini memang. Tapi kita dalam ini, jangan kita semata-mata nak bekerja. Bekerja tu bekerja diri sendiri macam mana? Katanya mahasiswa menganggur bukan kerana berlakunya lambakan, sebaliknya berpunca dari sikap mereka sendiri. Antaranya kesanggupan bekerja dari bawah, menambah kemahiran dan kesungguhan melalui daya tahan yang tinggi. Tan Sri Arshad ditemui selepas menyampaikan ijazah dan diploma kepada 1,568 graduan UiTM Negeri 9 di istiadat Convocation UiTM ke-87 yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam. Ini istiadat convocation pertama diadakan di kampus Rembau yang baru dibuka awal tahun. Beliau berharap mereka dapat menyumbang kembali kepada perjuangan pendidikan anak bangsa sama ada melalui wang ringgit, tenaga atau sumbangan idea. Laporan ini disediakan khas oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Soaring Upwards.